Harganya berapa? 400 perak. Per ekor? Iya, per ekor. Wow, mantep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat golfer, dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu jaga kesehatan bersama keluarga. Kali ini saya berkunjung ke breeder ikan koi yang ada di daerah Kabupaten Lumajang, tepatnya di Jatiroto. Itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang hobi untuk memelihara ikan koi yang mulai dari bibit, di sini memang tempatnya. Yuk kita ketemuin ownernya. Ya teman-teman, kita tanya ke ownernya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas. Waduh, Mas ini dengan Mas siapa ini, Mas? Nama saya Iman. Iman? Ya, kebanyakan manggilnya Cung. Cung? Iya. Oh, nama farmnya apa, Mas, namanya ini? Cung Koi Farm. Cung Koi Farm. Weh, mantap. Oh ya, Mas, ini saya datang di desa mana tadi, Mas? Lupa, Mas. Desa Ranupakis. Desa Ranupakis. Depan pabrik gula. Depan pabrik gula Jatiroto. Jatiroto, okay. Yang terkenal itu ya? Iya. Mantap. Oh ya, Mas, ini Desa Ranupakis. Ini Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Lumajang. Oh ya, Mas. Masnya ini suka ikan koi itu mulai kapan, Mas? Mulai dulu waktu semester 2. Sekarang 2016 mungkin dulu 2016-an itu mulainya udah. 2016 iya, mulai belajar koi. Suka ikan koi. Belajar ke bibit dulu. Nyantol ya, Mas ya? Iya. Enggak tahu karena nagi. Oh ya, Mas. Mas dengar-dengar sudah mulai breeding ya, Mas ya? Nggih, alhamdulillah sudah breeding. Sudah mulai breeding itu mulai kapan, Mas? Kalau breeding itu masuk 2018-an. 2018? Nggih. Berarti sudah 3 tahun lebih ya? Iya. Untuk breeding sendiri itu awal belajarnya gimana, Mas? Awal mula, dari mula awal yang apa? Dari saya suka ke koi apa langsung breeding? Breeding. Oh, langsung breeding. Dulu itu banyak kenalan sih ya koi-koi sebelum masuk ke teman-teman yang lain. Ada yang dari Semboro, dari Tanggul gitu, dari Sumber Baru sini-sini, tidak deket kan. Nah, itu awalnya cuma main-main, suka main-main aja. Gitu. Terus main-main dapat berkah. Nah, terus akhirnya saya pinjem. Dulu pinjem. Pinjem apa itu, Mas? Indukan. Oh, indukan boleh pinjem. Iya. Oh, iya iya iya. Sanke. Sanke. Iya, sama kohaku dulu. Baru pertama pemijahan. Iya, baru pemijahan. Itu ukuran 45 cm. Dulu yang awale. Buat, yang buat belajar. Ya, yang buat belajar 45 cm. Nah, itu awale sebelumnya dia ngomong. Berhasil. Apa? Berhasil. Berhasil. Alhamdulillah oh, iya. Berhasil. Sebelumnya tapi dia ngomong, kalau emang udah cocok atau telaten ke ikan, pasti semuanya berhasil lah berusaha gitu aja. Intinya anu ya, bersungguh-sungguh ya. Iya, bersungguh-sungguh. Mantap, dan saling sharing sama teman gitu ya. Iya. Dengan begitu kan saya biasa ikan yang lain. Cuman ikan koi ini kan belum gitu loh. Saya kan penasaran. Selain ikan koi di sini nih ada ikan apa aja, Mas? Ikan gurame ada, nila, lele ada. Gitu. Saya tadi sempat lihat ada ini ya, Mas. Ada budidaya cacing sutra ya kan. Iya, cacing sutra itu masih proyek. Oh. Anu belum berhasil. Belum berhasil. Nggih, 3 kali udah gagal. Setiap hari Mas ini setiap hari belajar ya? Iya, uji coba. Makanya ada labnya, lab-lepan. Ada kamar khusus. Mantap. Nggih. Oh ya, Mas. Untuk perkembangan perkoian di Kabupaten Lumajang sendiri ini gimana, Mas, menurut Mas? Kalau menurut saya terjunnya ke Lumajang ini kan baru-barusan 2019 itu. Maksudnya mengenal ke teman-teman Lumajang itu baru 2009. Awalnya kan masuk Facebook aja. Cuma masanya dari Facebook, gak sengaja awalnya. Video-video ikan. Video ikan, tiba-tiba kok banyak orang kesini. Akhirnya terus main Facebook. Nah, setelah itu masuk ke grupnya teman-teman di Pasar Koi Lumajang itu. Sekarang kan ada. Nah, itu ada GMKC gitu.
Akhirnya banyak teman, banyak sharing. Ya dulu kan gagal-gagal terus. 3 tahun itu enggak semulus berhasil, enggak. Mesti masih banyak butuh proses gagal. Ya? Iya. Enggak instan. Nanti udah tahu sendiri, bisa sharing-sharing kok, bisa tanya-tanya. Untuk langsung pasar koi di Lumajang sendiri, untuk peminatnya itu gimana Mas? Antusias atau gimana? Kalau di Lumajang sendiri biasanya rata-rata orang-orang ini ngambilnya size besar. Size besar. Tergantung pasarannya. Saya kan menyediakan pasaran biasa, bukan kayak misal harga 2000-an gitu ada. Di sini harga mulai berapa tuh Mas? 2000 sampai yang jutaan juga ada. Oh mantap, 2000 perak ya? Iya 2000 perak aja. Wey, buat belajar-belajar gitu. Untuk nah, khususnya pemula. Nggih, saya mantap juga pemula lagi belajar. Oke teman-teman, di sini ternyata nggak perlu takut harga ikan koi di Mas Iman ini. Di apa ini Mas? Cung koi ya? Cung koi farm. Cung koi farm. Okay. Ini menyediakan untuk harga pemula. Okay. Harganya paling murah 2000 perak. Mm-hmm. Wow. Ada yang Rp600. 600 rupiah? Bibit wow itu, bibit. Mantap. Itu teman-teman, jadi tidak perlu takut kalau teman-teman untuk pemula di sini buat belajar. Mas Iman menyediakan khusus untuk pemula mulai harga dari 600 perak, 600 perak sampai 2000 juga ada. 2000 ada. Bahkan yang kelas-kelasnya juga ada yang jutaan gitu ya, ya Mas ya. Wow, mantap. Mas, kira-kira apa sih Mas harapan nih Cung Koi Farm ini khususnya untuk pemula di masyarakat Kabupaten Lumajang? Kalau harapan saya ya, semuanya kan hobi Mas. Mm-hmm. Namanya hobi ya, ada pengalaman buruk, ada anu, sama saja buat hobi-hobi yang lain. Iya. Yeah. Kalau saya sendiri, ikan kan kayak misalnya habis pulang kerja, lihat ikan koi jinak gini-gini kan seneng gitu loh. Seneng ya? Iya. Dan untuk buat para pemula atau sama juga, saya juga pemula, sama-sama belajar. Iya. Yeah. Banyak-banyak belajar dari pengalaman semua itu menjadi guru gitu. Masuk Mas. Oh ya Mas, kira-kira boleh enggak Mas? Seperti apa sih Mas ikan, harga ikan koi yang 600 perak sampai yang jutaan itu? Boleh ya Mas ya? Geng-geng, monggo. Oke, yuk teman-teman kita intip. Oke, Mas Iman, kalau di sini ya, sebelum saya pengen tahu yang harga mulai dari yang 600 perak. Okay. Ini kalau di sini ini harganya mulai berapa sampai berapa Mas ini Mas? Ini mulai dari 300 sampai 2,5. Ini 300.000 sampai 2.500. Iya. Wow, mantap. Ini size berapa ini, Mas? Ini ada yang mulai 20 cm ke atas sampai 20 cm 60. Sampai 60 cm. Iya. Wow. Mantap. Ini apa aja ini? Ada doit katanya. Iya, Sanke Doitsu. Sanke doit, ada soa, ada susui. Iya. Yang besar itu apa itu, Mas? Itu masuk Asagi mungkin. Asagi? Nggih, tapi itemnya itu hilang. Oh iya. Udah lama soalnya. Oke, lanjut Mas. Nggih. Yang ke untuk pemula. Oke Mas, mana Mas yang harga berapa ini Mas? Yang ini? Rp600. Yang ini 600 perak. Kalau ambil 1000 ekor lebih murah. Wow. Buat belajar-belajar gitu. Nih. Wow wow wow. Ini harganya per ekor 600 perak. Nggih, 600 perak. Wow. Buat belajar-belajar. Mantap. Ini khususnya untuk para penghobi pemula ya, Mas. Nggih, ya? Nggih. Kira-kira ini di pengiriman ini aman ya, Mas? Aman. Kemarin aman ya? Kirim Jakarta 2 hari aman. Aman ya? Mm-hmm. Pengirimannya udah sampai mana, Mas? Paling jauh Jakarta, Bali gitu aja sih. Wah. Belum sampai ke luar-luar juga. Mantap. Ini teman-teman harganya per ekor 600 perak. Tapi kalau ngambil di atas 1000 ekor lebih murah. Harganya bisa lebih murah. Iya, sampai 450 kalau partai ya termasuk. Iya, ya. Iya, partai. Wow. Mantap. Ini umur berapa bulan, Mas? Ini umur 2 bulanan. Ini umur 2 bulan ya? Mm-mm. Ini size kira-kira berapa ini, Mas? 3 sampai 4 cm, mulai dari burayak itu, mulai dari telur. Oh, 2, 3, 4 ini ya. Iya, 2, 3, 4 cm. Oke teman-teman, silakan untuk para penghobi ikan koi yang khususnya untuk pemula, silakan langsung japri owner Mas Iman. Nanti saya taruh di link deskripsi. Lanjut Mas.
Oh, kita akan ditunjukin ini untuk yang, penghobi. Iya. Ini yang agak di atasnya tadi ya, Mas? Iya, layak di keeping lah kalau ngarang ini ya. Iya, kalau ini yang, jenis apa ini, Mas? Ini campur Siro, Soa, Sanke, Tanco ada, Platinum ada. Banyak di sini. Mix ini ya? Iya, mix. Ini harganya berapa ini, Mas? Ini 2000-an. Ini per ekor 2000. 2000 size? Size 234 juga. Sama ya? Oh, beda kualitas. Iya, beda kualitas. Ini wow, udah pilihan lah. Mantap. Ini 10.000 dapat 5 ekor. Iya. Mantap. Tapi ini kan harus ngambil 100 ekor. Oh, minimal ada minimalnya. Nah, kalau yang ini. Kalau yang ini minimal 100 ekor. Iya. Wow. Mantap ini. Ini harganya 2000 perak rupiah per ekor. Walaupun banyak sama aja ini. Kalau banyak beda. Oh, beda. Nah, tetap ada iya, diskon ya. Diskon. Wah, sumber diskon di sini, teman-teman. Lanjut, Mas. Enggak. Oh, yang ini kok besar-besar ini, Mas? Ini size berapa ini? Ini 5 cm up sampai 8 cm-an. Ini 5 sampai 8 cm. Iya. Kalau yang ini, Mas, harganya berapaan ini, Mas? Ini mulai dari 2000 sampai 5000. Ini 2000 sampai 5000. Okay. Woi. Mantap. Ini jenisnya apa ini, Mas? Ini mix Asagi, ada King Utsuri. Ada campur Asagi, King Matsuba, ada King Matsuba. Ada Benny. Iya. Wow. Mantap. Akabiko ada. Akabiko ya? Iya. Wih, ini loh teman-teman, untuk pemula ini silahkan kalau berminat yang harga untuk pemula ini, karena ini sehat-sehat. Untuk air sendiri di Lumajang ini bagus ya, Mas ya? Alhamdulillah bagus. Bagus banget ya, Mas ya? Bagus. Ini air bor. Ini sumur bor. Iya. Untuk yang ini, Mas Iman, ini size berapa ini, Mas Iman? Kok banyak banget ini? 2-3 cm. Ini ribuan ini ya? Iya, ribuan. Ini kisaran 5000 ekor. Kisaran 5000 ekor. Iya, habis dari breeding sendiri. Ini breedingan sendiri nih. Iya. Ini wow, rata-rata Sanke. Madain Mas Iman ini ya. Nggih. Atau Chung Koi Farm. Lokasinya Jatiroto. Nggih. Mantap ini. Oh iya, Mas, untuk harganya piro, Mas, ini? Nah, kalau ini lebih murah soalnya dari kecil. Maksudnya Mas kecilan ini daripada yang sana. Oh iya. Ini 400 berapa perak. 2-3 cm. Harganya berapa? 400 perak per ekor. Iya, per ekor. Wow. Mantap ini harga 400 perak ini, teman-teman. Ini size 2-3. Iya, 2-3 cm. Ini ada perkiraan di sini ini 5, katanya Mas Iman tadi ada sekitar 5000 ekor. Wow. Mantap ini. Ini kalau ngasih makan sehari berapa kali, Mas, ini, Mas? Ini sedikit tapi sering. Sedikit tapi sering? Iya. Gitu ya? Terkadang saya kasih cacing sutra buat pertumbuhan agar ini dunia cepat. Ini makan apa ini, Mas? Ini sentrat biasa terus dikasih sama EM4. Oh, anu ya? Difermentasi ya? Enggak, cuma dikum aja gitu. Oh, dibibis saja? Iya. Oke. Biar airnya hijau. Lanjut, Mas. Oke. Lanjut yang ini, kayaknya udah jinak-jinak ya, Mas ya? Iya, jinak semua. Ini size berapa yang ini, Mas? Ini sama, 5-8 cm, cumannya beda warna, kualitasnya juga beda gitu. Size 5 cm sampai 8 cm, iya, maksudnya. Iya, itu ada yang lebih 15 cm. Ini jenisnya apa aja ini, Mas? Ini mix jenisnya, nah ini sampai naik-naik. Ada gosiki juga ya? Iya, ada. Wow, mantep ini. Kalau harganya, Mas, berapa ini? Ini 10.000. Ini harganya 10.000-an per ekor? Iya, per ekor. Wow, mantap. Ini ada apa ini, Mas? Gurami. Ikan gurami? Iya, ini last layer juga ada ini yang buntutnya panjang. Oh, nggak apa-apa ya, Mas ya? Nggak apa-apa. Koi sama gurami itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti cuma nih mungkin kalah makan sama nilainya. Makanya ini nilainya sedikit. Iya. Cuma kalahnya itu dimakan ya? Iya, makan aja. Mantap. Oh, ini apa ini, Mas, di dalam akuarium kok menyendiri ini? Iya, ini ada Siro, ada Siro, aku Sanke. Sanke. Ada Kumpai Ojiba juga ada, Kumpai Kohaku Sanke ada, terus Kin Matsuba. Kin Matsuba. Banyak, iya, mix.
Kinki Utsuri ada Kinshiro Utsuri. Kalau yang ini berapaan ini, Mas? Nah, kalau ini udah laku, yang kecil itu 40.000, yang besar 75. Oh, yang besar ini? yang besar ini. Oh, yang besar ini ya. 75.000. Untuk yang ini 200, ini 400. Oh, sironya ini 400. Buat bahan lomba katanya. Tapi kan saya enggak kurang paham lah gitu. Oh, wow. Ini bahan keeping berarti ya? Iya, bahan keeping. Ini bahan keeping ala Mas Iman. Cung Koi Farm. Nggih. Jatiroto Lumajang. Wow. Mantap. Ini udah laku semua ya? Iya, yang di sana ya. Oh, berarti ini karantina sebelum dikirim. Nah, mau kirim Jakarta. Mantap. Kalau menurut saya ini sumber inspirasi untuk penghobi-penghobi pemula tentunya. Kadang kan orang itu takut mau beli ikan koi harganya mahal. Jadi kalau untuk Mas Iman sendiri tadi katanya untuk pemula itu belajar hidup ikan hidup dulu ya. Iya. Nah, itu yang penting dulu, ya. Yang penting rawat air yang penting. Rawat air ya. Jadi melihara ikan koi itu yang dirawat airnya bukan ikannya. Mantap. Biasanya gitu. Tuh teman-teman, untuk teman-teman yang ingin menghubungi Mas Iman atau Cun Koi Farm Jatiroto Lumajang ini untuk sharing-sharing atau untuk belajar. Tanya. Boleh Mas ya? Enggak apa-apa, bisa WA, nanti chat langsung. Saya langsung taruh di link deskripsi ya Mas ya. Untuk teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya selalu tetap bersemangat tentunya. Gitu ya Mas ya. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.